Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Bukan rahasia lagi jika Ivan Gunawan memiliki kedekatan spesial dengan Ayu Ting Ting. Namun sayangnya hingga kini Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting belum memberi penjelasan secara pasti mengenai hubungan mereka. Namun demikian, keduanya tak ragu memamerkan kemesraan di depan publik. Terlebih, Ivan Gunawan rela melakukan berbagai hal demi menyenangkan hati Ayu Ting Ting. Selain membelikan tiket konser dengan harga fantastis beberapa waktu lalu, ternyata Ivan Gunawan rela melakukan usaha keras demi Ayu. Hal itu terungkap saat Igun berkunjung ke kediaman Ayu Ting Ting di Depok. Disambut bak keluarga, Igun terekam ngobrol akrab dengan ayah Rozak. Di tengah obrolan mereka, Igun memamerkan ukuran bajunya yang lebih kecil usia menjalani diet. Ya, rupanya usaha diet Igun ini disebut-sebut karena Ayu Ting Ting menyukai lelaki kurus. Sekarang udah bisa beli baju gitu loh XL-XL. Ucap Ivan dalam tayangan YouTube Kiss UTV. Sontak ayah Rozak membeberkan selera putrinya dalam mencari kekasih. Ya kan dia Ayu pengennya cowok kurus. Jawab ayah Rozak sambil menunjuk Ayu Ting Ting. Tak lama setelah itu, ayah Rozak menanyakan keseriusan Ivan Gunawan pada anaknya. Mau nggak sama anak ayah? Tanyanya, ditanya belak-belakan. Igun hanya tersenyum malu-malu. Tak berhenti menggoda, ayah Rozak memperkenalkan Igun ke depan kamera sebagai calon menantunya. Kedatangan calon mantu, ujar suami Umi Kalsum itu. Keseriusan dan kegigihan Igun rupanya membuat sang calon mertua luluh. Ayah Rozak lantas berterima kasih kepada fans yang mendukung Igun dan Ayu Ting Ting. Banyak fans-fans. Terima kasih banyak yang udah dukung anak ayah sama Igun. Ucapnya berterima kasih. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.